Memeriahkan Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada Senin kemarin, ratusan orang melakukan tarian flash mob untuk memeriahkan Hari Pelanggan Nasional. Dan aksi ini menghibur pengguna jasa Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Senin siang. Ruang tunggu Terminal 1, 2, dan 3 menjadi tempat penampilan tarian flash mob yang dilakukan ratusan orang. Tarian ini dalam rangka memeriahkan Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap tanggal 4 September. Uniknya para penari bukanlah orang yang berprofesi sebagai penari, melainkan para pegawai yang bekerja di areal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang seperti polisi, pramugari, pilot, dokter, cleaning service, serta customer service. Beberapa penari bahkan mengenakan pakaian adat daerah di Indonesia. Selain penumpang domestik, tidak sedikit turis mancanegara mengabadikan momen langka di bandara ini. This is the first time that we've seen a live performance in an airport, which is actually great to see. I don't know exactly what the meaning was, but for us it was really nice to watch. Very nice. Pengguna jasa bandara juga dapat menikmati kopi secara cuma-cuma yang disajikan direksi PT Angkasa Pura II. Turnya Tangerang. Terima kasih ya.